Okay guys, Isuzu D-Max 1.9 ini ialah 4x2, dia bukan 4x4. So dia memang sesuai untuk jalan rata lah. Jangan jalan yang bukit bukau. Bukit bukau kau nak kereta dia boleh bawa apa ni? 4-wheel drive. Yang ini 2-wheel drive lah, 4x2. Itu maksud 4x2 eh. So tengok 4x2, rupa bentuk semua lebih kurang sama je dengan yang ini. Yang ini ialah 4x4. Tapi ini 4x4 spek standard. Ini ialah 4x2. So 4x2 untuk kau jalan atas jalan raya lah. Tapi kau nak body pick up supaya kau nak bawa barang-barang office. Kau ambil kertas ke, kau jual paper ke, kau jual ketum ke, semua boleh. Tak ada hal. Tengok muka depan. Muka depan pun sama je. Muka depan 4x2. Ini dia, warna biru. Dan ini muka depan 4x4. Nampak? Tapi dia warna hitam lah. Tak apa-apa nampak dia punya grill . Tapi rasa depan lebih kurang sama. Rasa posisi, rasa profil tepi pun lebih kurang sama. So yang ini, yang ini saya tutup pintu. Saya tutup pintu je, dia ada bunyi lah. Pip, pip, pip. So sama . Sama. Dia punya profil tepi. Ini yang biru 4x2, yang hitam tu 4x4. Kita nak check out kereta je. Sebab tak ada orang yang akan buat review macam tu. Macam mana nak tahu kau 4x2 ke 4x4? 4x2 dia ada antena macam ni. Okay. Dalaman hard plastik. Ini tak ada design. Ini fabric sama dengan 4x4 standard. Ini dia punya garnish. Dan dia punya seat ialah seat fabric lah. Okay. Control masih control manual. Kau menggunakan kunci lagi. Dan dalam ini dashboard dia. Okay. Dalam dashboard dia. Dan dia punya depan ada satu USB-C. Masih menggunakan tombol seperti spek 1.9 4x4 standard. Sila pergi tengok video review walk around saya. Dia dapat skrin yang ini. Tapi saya rasa skrin ini lebih besar daripada yang spek standard tau. Spek standard dia punya skrin memang kecil. Tapi dia ada skrin lah. Ini rupa meter dia sebiji sama dengan 4x4. Standard 4x4. And then kat atas, yang ini kat atas dia warna cerah. Dia bukan warna hitam . Siang berapa kereta ni? Berapa harga? 113. Okey, 113 . Beza. Skrin suar besar, semen. Yalah, itu kalah lah itu. Itu skrin kecil. So, ada wireless. Okey, 113 . Yang ini 113. Yang itu 4x4 spec basic standard 120. So yang tu lebih mahal, tapi yang ini tak ada sistem pacuan 4 roda. Sebab tu yang ini dia kena masukkan skrin lah untuk justify the price. Minta maaf, brosur dah jatuh. So di belakang pun anda dapat aircon. So memang bagus lah. Semua pickup Isuzu dari murah ke mahal semua ada aircon kat belakang. Korang tak faham kenapa angka masih merungut ada aircon kat belakang. Sampai korang kena duduk kat belakang . So ini rupa belakang dia. Dia punya seating capacity, dia punya cabin. Semuanya size sama je dengan yang 4x4 standard . So dia punya door handle CEO. And then dia punya finishing. So anda pilih lah, anda nak 4x2, ini 113 sahaja. So angka rasa kereta macam ni lebih murah dan lebih baloi daripada beli-beli kereta-kereta yang cap ayam 100 lebih ribu, di mana resale value hancur. Faham tak? Resale value hancur. Kereta macam ni mesti boleh jual balik dengan resale value yang bagus. Sebab satu, brand Isuzu tahan lasak, banyak orang nak . Dia punya reverse camera dalam body colour. And then dia punya tailgate, ini ada bed liner. Di atas pun ada tambahan bed liner. So memang cun lah. Kau buka. Okay. Yang ni pun ada tailgate assist. Alamak. So yang ni menang. Yang ni menang. Yang 4x2 menang. Kalau uncle memang nak sebuah kereta pickup yang ada body macam ni untuk angkat barang . Tapi uncle jalan di jalan raya sahaja. Tak ada naik bukit bukau. Apa maksud, tak payah menggunakan capability 4x4, pacuan 4 roda. Uncle beli yang 4x2 sebab kau tengok yang ni spec standard 4x4 . 4x4 spec standard dia tak ada tailgate. Tak ada tailgate. So dia lebih mahal dan dia menggunakan sistem 4x4, lebih complicated.
kalau anda tak perlukan pacuan 4 roda, kau beli 4x2 dah cukup. Ha, kereta dia lebih simple, service, maintenance lebih senang dan lebih murah. Dan anda dapat skrin yang lebih besar. Yang ini, tengok, 9 inci eh. Skrin 9 inci dan anda dapat power tailgate. Ha, ya, ya, power tailgate. So, lebih baloi lah, 113 saja. Lebih baik daripada beli-beli kereta cap ayam yang 100 lebih ribu. Ha, lepas 3 tahun, kau bayar, kau dapat RM50,000, RM40,000 sahaja kalau anda bernasib baik. Kalau anda tak nasib baik, ha, korang kena tanggung, kena apa, bayar lebih. Yang ini memang confirm, RM113,000 lepas 2-3 tahun, masih boleh dijual pada harga RM70,000, RM80,000, RM90,000 eh. Bergantung pada anda lah, kalau pandai jual kereta, tak pandai jual kereta. Okay? So, memang satu pilihan yang agak baik. So, nasib baik Uncle ada buat video yang ni. Kalau tak ada, Uncle pun tak tahu. Okay? Ha, kawan-kawan yang tengah cari pickup, harus tengok video ini. Harus pergi tengok video pickup walk around standard, walk around X-Terrain, walk around 1.9 4x4. So, semua Uncle dah buat seluruh spek keempat-empat spek kecuali 3.0 premium Uncle tak buat lah. Tak ada kereta eh. So, Uncle tak buat yang itu. Paling baloi ialah yang ini 4x2, kalau anda tak perlukan pacuan 4 roda, selalu bawa di dalam bandar. Yang ini cukup dah. Jimat minyak, skrin besar, dapat power tailgate. Beli untuk wife pun okey. Beli untuk scandal pun okey sebab dia boleh naikkan boot dengan dua jari eh. Tengok. Dua jari je. Nampak? Dua jari. So tak payah selalu nak tutup pintu. Abang, tolong tutup pintu. Mampu kau. Kau tengah tengok bola, tengah kancong. Bola tu nak masuk gol. Dia, abang, kau tak datang, mampu kau. Kau tengah tidur luar dengan kucing malam tu. So itu dia. 4x2 Isuzu D-Max 1.9 eh. Jumpa lagi. Facelift 2024 tau. Jangan lupa. Tekan like, share, subscribe. Bye-bye. Okay guys. So, Uncle Siang. Bukan Uncle Siang. Kawan saya Siang eh. Dia bukan Uncle Siang. Dia baru cakap, orang yang beli kereta 4x2, 1.9, siapakah orang macam tu? Peniaga roti canai eh. Peniaga roti canai yang tak perlu angkat barang berat-berat tapi dia kena nak body pickup untuk angkut barang lah. Kerusi meja ke, tepung ke, minyak ke. Inilah pickup yang termurah. 4x2, tak ada 4x4 kat Malaysia eh. So, memang satu idea yang bagus. Pada Uncle, ini lebih baloi daripada yang standard kalau kau tak perlukan 4x4. Yang 4x4 mahal sebab dia ada pacuan 4 roda, sistem chassis dia semua lain lah. Sebab tu dia mahal. So, dia tak boleh buat apa-apa. Dia kena kurangkan kos dengan masukkan skrin kecil. Saya rasa itu langkah yang salah tapi tak apa. Untuk orang push dia orang untuk beli 4x4, 1.9 spec premium lah. Daripada RM120,000 ke RM140,000. Okay, faham? So, kita jumpa lagi. Bye-bye.